Dalam Jejak Cinta Kasih kali ini, kami akan mengajak Anda melihat para relawan Seci yang aktif melakukan kunjungan kasih. Salah satunya adalah Ferianto. Kunjungan kasih yang dilakukannya di daerah Bekasi, Jawa Barat, mengubah sikapnya yang sebelumnya temperamen dan emosional menjadi lebih sabar dan mensyukuri kehidupannya sehari-hari. Seperti apa sosoknya? Berikut kisahnya dalam Jejak Cinta Kasih untuk Anda. Awal perjalanan Ferianto menjadi insan Seci berawal dari melihat tayangan Dai TV pada tahun 2009. Saat itu, ia merasa tersentuh melihat para relawan dengan seragam biru putih dengan penuh keikhlasan membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan. Menjalankan tugas sebagai relawan memberikan banyak pelajaran kehidupan bagi Ferianto. Salah satunya, ia merasa puas dan bahagia karena waktu yang ia berikan dapat bermanfaat bagi orang lain. Ya memang sudah seperti begitu, kita sudah tidak pikir bayar lagi. Kita cuma pikir bagaimana kita bisa dapat tugas, terus kita bisa membantu. Nah, kita merasa enjoy. Apa yang kita lakukan itu enjoy. Dan kita puas. Mengenai misalnya ada satu permasalahan, kita bisa bantu dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Pasien juga perkembangannya bagus. Nah, itulah lebih senang lagi kita melihatnya seperti itu. Menjadi pribadi yang bermanfaat dan bijak menggunakan waktu. Inilah yang diterapkan Ferianto dengan aktif di Misi Amal Seci. Dalam misi amal ini, ia sering melakukan kunjungan kasih kepada orang-orang yang mengalami musibah atau sedang sakit. Seperti kunjungan kasih yang ia lakukan di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di rumah ini, seorang anak bernama Alif lahir tanpa tempurung kepala. Setelah ibunya mengajukan permohonan bantuan, Alif bisa menjalani 2 kali operasi untuk memperbaiki tempurung kepala sekaligus memperbaiki wajahnya. Meski kedua matanya sedikit terhalang karena kulit yang tertutup di wajahnya, namun ia tetap dapat menyambut Ferianto dengan baik. Ketika memantau keadaan penerima bantuan, Ferianto terkadang juga mengajak putra keduanya yang bernama Alvin. Sayang sama Alif. Sayang, kasihan sama Alif nggak? Kasihan, ya. Tolong Alif ya, bantu ya, boleh. Memang saya sudah sering ya setiap kali kegiatan baksos atau kunjungan pasien, saya suka mengajak anak saya. Jadi mudah-mudahan dengan dia ikut serta itu dia bisa merasakan bagaimana kehidupan-kehidupan ya terutama di pasien ya apa sih kesulitan-kesulitan kesusahannya dan dengan datang mungkin dia sedikit atau banyaknya kan dia bisa mengerti ya mengetahui lah. Selain berkunjung ke rumah Ibu Wana, Ferianto juga mengunjungi rumah Bapak Anton, penerima bantuan kaki palsu dari Yayasan Buddha Seci. Ia mengajukan bantuan setelah mengalami kecelakaan yang mengharuskan kaki kirinya diamputasi. Permohonannya tersebut mendapat respon dari Seci dengan menerima bantuan kaki palsu. Kini pria yang berprofesi sebagai pedagang ini bisa menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Kita contoh si Anton sendiri kan, dia juga sangat siap hari itu dia menderita dengan keadaan yang dia lihat itu. Nah ketika dia minta bantuan Yayasan Buddha Seci dan kita bisa menjalankan dengan baik, sesuai dengan permintaannya, waktu itu dengan pakai tongkat, lalu diganti dengan bantu dengan kaki palsu. Dan sekarang dia merasakan manfaatnya. Dengan kaki palsu itu dia seperti kembali normal. Nah kita relawan yang mendampingin ini, kita sangat dengan bahagia sekali. Bahagia di pasien merupakan bahagia di kami. Nah yang tak ternilai ya, yang kita rasakan kepuasan seperti gitu. Dia udah bisa usaha seperti kita lihat sendiri tadi kan. Dia memang cita-cita dia dengan kaki palsu ini dia mau kembali normal bisa berusaha. Dan kita lihat sendiri dia udah mulai sekarang. Dan semangatnya udah sangat bagus. Dengan berusaha dia mencari nafkah, tadi jualan di pasar. Dia akan memperbaiki ekonomi dia. Dan ekonomi yang terbaik ini tentu akan membuat kehidupannya lebih baik. Itu harapan kami. Rutinitas Ferianto melakukan kunjungan kasih dan bertemu dengan para penerima bantuan. Mengubah sikapnya yang sebelumnya mudah emosi kini menjadi lebih sabar dan memiliki simpati yang besar. Memang sudah seperti begitu, kita sudah tidak pikir bayar lagi.
Kita cuma pikir bagaimana kita bisa dapat tugas, terus kita bisa membantu. Nah, kita merasa enjoy. Apa yang kita lakukan itu enjoy. Dan kita puas. Mengenai misalnya ada satu permasalahan, kita bisa bantu dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Pasien juga perkembangannya bagus. Nah, itulah lebih senang lagi kita melihatnya seperti itu. Melangkahkan kaki di Jalan Seci membuat Ferianto mensyukuri atas kehidupannya saat ini. Hidup ini kan banyak suka dukanya. Lalu juga kita melihat banyak yang juga di bawah kita. Dan banyak memang banyak juga yang di atas kita. Jadi makna yang dari kita lihat itu hanya kita melihat tuh syukurilah apa yang ada, hidup itu anugerah. Dan kita merasa bahwa kalau ada sesuatu yang namanya ambisi ya, atau ada suatu harapan yang besar dan tidak mensyukuri dan selalu merasa kurang, itu timbul penderitaan. Tapi dengan rasa bersyukur ini, nah, kita ada satu ketenangan dan ada rasa kebahagiaan. Selain Ferianto, Betsy juga melakukan hal yang sama dalam misi Amal Seci. Meluangkan waktu untuk berbagi kasih kepada sesama yang kurang beruntung, menurutnya adalah hal penting bagi dirinya. Karena dengan melakukan hal tersebut, ia merasa hari-harinya lebih bermanfaat dan penuh dengan arti. Seperti apa sosoknya, berikut kisahnya dalam Jejak Cinta Kasih untuk Anda. Berawal dari melihat beragam aksi sosial dalam majalah Seci dan membaca buku perenungan master, membuat Betsy tertarik dan bergabung menjadi insan Seci. Wanita kelahiran tahun 1964 ini pun akhirnya bergabung menjadi insan Seci karena ingin semasa hidupnya berguna bagi sesama. Tuh, kita bisa selalu ingat dengan perkataan master bahwa kehidupan ini memang tidak kekal gitu. Segala sesuatu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi kalau bisa dari situ kita melihat kehidupan orang begini, kejadian, bencana, apa-apa. Kalau bisa kita mulai lebih bisa kayak berbagi kasih lah kepada sesama makhluk hidup maupun manusia ataupun makhluk hidup yang lain gitu ya kan, karena kehidupan ini memang benar-benar sesuai dengan kata master tidak kekal gitu. Jadi semasa kita masih punya kesempatan dan waktu, nah di sana kita mudah-mudahan bisa menggenggam kesempatan itu dengan baik untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri gitu. Bermanfaat dan dapat berguna bagi sesama, ia realisasikan dengan melakukan kunjungan kasih kepada para penerima bantuan Seci. Salah satunya adalah Jenny. Ia mengalami gangguan psikologi dan juga mental karena mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Akibat permasalahannya tersebut, dirinya mengalami stres, depresi, hingga ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Melihat kejadian ini, Betsy dan relawan Buddha Seci memberikan perhatian dan dukungan cinta kasih kepada dirinya. Perhatian dan cinta kasih yang rutin diberikan Betsy membuahkan hasil. Kini, kesehatan dan kondisi mental Jenny perlahan mulai pulih kembali. Orang tersebut walaupun sama sekali awalnya tidak kenal siapa saya gitu, tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita membimbing, mendamping, membantu dia, kayaknya waktu dia seolah-olah dia sangat bisa dari dia sedih sampai dia agak happy atau bahagia gitu, dan seolah-olah kita merasanya juga ikut mereka bahagia. Nah, di sana kita seolah-olah kita merasain bergunanya hidup kita. Jadi kita masih dibutuhin orang, karena umumnya kita kan hidup kita yang biasanya kan kita hanya memang dibutuhin keluarga ya biasa-biasa. Tapi kalau kita merasain kita bisa terjun ke masyarakat luas, bisa membantu menghibur orang lain, membantu orang lain. Nah, di sana kita bisa merasakan kebahagiaan yang berbeda gitu. Jenny sekarang udah banyak berubah gitu. Dari
awal pertama kita ketemuan gitu. Sekarang jadi kan udah bisa berbenah diri, berdandan ya kan. Nah bisa udah apa bersihin atau apa ya, udah bisa atur bantu-bantu adiknya gitu. Saya seneng. Saya senang bisa membantu orang gitu, sesuai dengan ajaran master, mudah-mudahan kita bisa mengajar orang dari orang yang susah dengan maksudnya minta bantuan ke kita dengan telapak tangan di atas, bisa membimbing mereka sampai mereka seperti bisa membantu orang lain gitu. Jadi dari telapak tangan yang menghadap ke atas bisa sampai telapak tangan mereka menghadap ke bawah untuk membantu yang lain. Kalau bisa dengan misi tersebut berarti barisan suci untuk bantuan orang lain bisa lebih panjang gitu.